Di video kali ini, aku mengadakan sebuah event dengan lomba-lomba tradisional. Pertama, ada lomba panjat pinang, habis itu teka-teki, parkour, dan yang paling terakhir adalah spliff. Event ini diadakan pas 17 Agustus kemarin dan sumpah lombanya tuh ngakak banget. Tonton sampai akhir untuk cari tahu siapa yang akan menjadi viewer yang menang. Anyways, kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi lomba yang pertama adalah panjat pinang. Di sini tujuan kalian adalah untuk cepet-cepetan ke atas. 25 orang pertama yang ke atas akan masuk ke challenge berikutnya. Siap-siap semuanya, kita bakal mulai. Di 3, 2, 1. Oke, keluarin semuanya, Jeb. Let's go. Oke, di sini yang paling tinggi. Waduh, aku nggak bisa sebut namanya karena habis itu di sini ada Rilly juga. Ini balapan di antara Rilly yang Q itu sama yang jangan snipe kami. Kita lihat siapa yang bakal menang. Oke, I320 juga ada di atas. Valetti juga nyusul dia. Oke, Losep masuk. Oke, udah berapa orang, Jeb? Jeb, tutup. Jeb, tutup, Jeb. Jen! Oke guys, panjat pinang sudah ditutup. Sekitar 25 orang masuk ke lomba selanjutnya. Dan lomba selanjutnya adalah lomba teka-teki. Di sini kita harus sedikit ubah dengan menghilangkan pintunya karena mereka pada gak bisa pencet buttonnya. Tapi yang bikin ngakak tuh, masih ada aja yang jatuh ke jawaban yang salah, cuy. Ya, tebak mana, ayo. Mana, ayo. Jebo stupid. Pilih antara kanan atau kiri, guys. Nih. Yang udah di kanan kiri. Oke, kalian pinter. Oke, kita lihat Valadi. Oke, nice. Alstor bener banget, guys. Sebelum aku lanjut ke videonya, aku cuma mau berterima kasih kepada Alstor yang udah sponsorin video ini. Lebih tentang mereka nanti. Di paling depan kita ada Valadi, Bosatik. Banyak banget yang jatuh-jatuhan ya. Tapi kelihatannya yang kayak fokus ke parkournya dan nggak PVP, mereka yang paling depan-depan, guys. Oke, GG Bosatik nomor pertama. Nomor satu yang menang. Selanjutnya yang Nether. Valadi kelihatannya ngejar I320. Ini kemarin yang ngeduel aku di stream juga. Dia cepet juga ya. Ini I320 udah masuk lagi. Oke, GG. Ini banyak banget yang PVP loh. Kita lihat siapa lagi ini yang udah masuk. Oh iya, ayo semangat. Havaun Tiraka, Dek. Gazalel menyusul. Ibarat 7. Oke, Q itu lewat. Valadi juga lewat. Vera juga lewat. Kita lihat apakah mereka masih bisa mengejar. Oke, 7 orang lagi ya. Kita slotnya 7 orang lagi. Good luck ke kalian. 7 orang terakhir. Oke, GG. It's Samsul. Q menyusul. Kita lihat di sini ada Vera, Raffi, Gary, Sonway. Apakah mereka masih tetap bisa mengejar? Oke, 2 lagi. Sonway. No, Sonway jatuh. Raihan Indo. Yo, oke, Raihan Indo lolos. Kita ada satu lagi. Oke, FRH, lompat dulu. Woi. Ini rebutan pressure plate. Wah, parah banget, gila. 3 lomba terakhir seru banget, tapi yang lebih seru adalah Astor yang sudah sponsor event ini. Aku punya teka-teki untuk kamu. Tadi kamu inget gak pertanyaan terakhir di teka-teki apa? Server ini disponsor oleh apa? Ah iya. Jawabannya siapa? Astor lah. Oke, benar banget. Kamu menang 2.000, gila. Astor baik banget karena udah memberikan aku servernya secara gratis untuk dicoba dan sumpah gampang banget mesen di sini. Fast respon dan gak ada bug yang kerasa pas selama aku event. Kita juga malah sempet di raid bot dan servernya tetap bisa jalan, cuy. Beli server di Astor sekarang. Seperti biasa linknya ada di deskripsi. Kita mulai dari 50 orang dan sekarang sisa 15 orang yang akan melakukan lomba terakhir yaitu spliff. Di sini tugasnya simple. Jadilah yang paling terakhir di platform ini. Yang menang akan mendapatkan Discord Nitro. Oke, bersiap. 3, 2, 1. Oke, mulai. Oke, di sini masih ada banyak banget di atas. Ini tegang sekali ya, guys, ya. Oh, ada yang main snowball juga ya. Valetti bim. Awas. Yeah. Oh, rip, Valetti mati. Oke, Rakade jatuh. Dia jadi yang jatuh ketiga ya. Ini di bawah udah ada 3 yang. Oke, udah ada 4 orang yang jatuh. Oke, masih tinggal sisa 4. Oke, 4 orang lagi. Oke, perebutan hadiah nih. Oh, ini tinggal dikit lagi, bentar lagi jatuh. Valetti ngapain? Lagi lawan. Oh, Vera jatuh. Oh, rip, Vera jatuh. Oke. Ini 3 pemenang. Finalisnya ada 3. Oke, okay, 3 lagi, 3 lagi. No, oke. Okay. Oke, okay, di antara Gazalel sama Q. Kita lihat siapa yang menang. Q menang. Gila. GG untuk Q. Dan dengan itu eventnya selesai. Seharusnya. Ternyata ada kesalahan teknis yang membuat beberapa orang tadi gak bisa break block. Jadinya harus rematch. Dari hasil rematch itu, inilah pemenangnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Video baru bakal hari Jumat. Jangan lupa subscribe dan see you in the next video. Goodbye.